Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 99,9% satuan kerja sudah mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 20 triliun rupiah. Satuan kerja di seluruh Indonesia sudah mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil. Sudah 99,9% cair. Anggaran yang dikeluarkan pun sebesar 20 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sisanya 0,01% yang belum cair ada di beberapa daerah dikarenakan beberapa faktor, seperti petugas yang mengurus pencairan tengah cuti. THR kita hari ini sudah cairkan 99,9%, ada 0,01%. Itu adalah beberapa satker di daerah yang memang mereka apakah karena petugasnya yang melaksanakan DIPA itu sedang cuti atau sedang mengalami halangan atau ada perubahan DIPA. Jadi mayoritas semuanya sudah terbayarkan gaji ke-13-nya hari ini. Itu satu ya.